Halo teman-teman, salam sehat dan ceria. Semoga teman-teman semua tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Kali ini kita akan menyimak cerita yang berjudul Prakarya bagian kedua. Setelah menyimak ceritanya, teman-teman nanti mencoba untuk menceritakannya kembali ya. Selain itu, kita juga akan belajar menggambar denah halaman rumah. Dan kali ini, kita akan diajak untuk melihat benda-benda yang ada di halaman rumahmu berdasarkan arah mata angin. Coba kamu perhatikan pohon dan pot bunga berada di sebelah mana. Lalu, ayunan dan kursi taman berada di sebelah mana. Nah, kita saksikan yuk video berikut ini bersama-sama. Habis 4, berarti sekarang 5. Yes, berhasil! 1, 2, 3, 4, 6. Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi sama aku, Yosina. Teman-teman pasti tahu kan aku lagi main apa? Iya, betul. Ini namanya dampu. Salah satu permainan tradisional kita. Main dampu itu menyenangkan loh, kayak olahraga, karena kita harus melompat-lompat dan berputar juga. Dengan main dampu, kita bisa jadi lebih sehat. Selamat pagi, Yosina. Wah, ada Pak Maksi. Selamat pagi juga, Pak Maksi. Oh iya, teman-teman, perkenalkan, ini Pak Maksi. Halo, adik-adik kelas 2 semuanya. Apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan bersemangat ya. Hari ini saya akan menemani Yosina dan kalian belajar dari rumah. Oh, aku ingat. Kemarin mama bilang kalau hari ini ada tamu istimewa yang akan temani aku belajar. Nyata Pak Maksi ya? Iya, hari ini kita akan belajar sama-sama belajar tentang halaman dan kebun di rumah kita. Wah, seru. Ayo kita mulai Pak Maksi. Sebentar. Saya mau menyapa ayah dan bunda di rumah dulu. Terima kasih karena sudah terus menemani adik-adik kelas 2 untuk belajar dari rumah. Kehadiran dan dorongan semangat dari ayah dan bunda sangat penting buat mereka. Mari kita sama-sama buat mereka jadi lebih sehat, cerdas, dan bertanggung jawab. Ayo kita mulai Pak Maksi. Tunggu dulu. Apalagi Pak Maksi, kan menyapa ayah dan ibu di rumah. Sudah, aku udah gak sabar nih mau belajar. Sebelum belajar, kita harus berdoa lebih dulu. Supaya kita bisa menyerap pelajaran dengan lebih baik. Dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita. Oh iya, betul. Teman-teman, mari kita berdoa dulu. Sudah bisa dimulai pelajaran hari ini, Pak Maksi? Kamu gak sabar ya? Iya. Pak Maksi mau tanya dulu sama kamu. Coba lihat dena ini. Halaman atau kebun itu letaknya di sebelah mana rumah? Halaman atau kebun bisa ada di depan, belakang, atau di samping rumah kita. Pokoknya ada di bagian luar rumah kita. Tepat sekali. Lalu benda apa saja yang biasanya ada di halaman rumah ya? Ada pot tanaman, kursi taman, lampu taman, keran dan selang air untuk menyiram tanaman, sapu lidi dan pengki untuk membersihkan daun-daun kering. Terus kalau di rumahku ada ayunan juga. Nah, benda-benda di halaman itu harus kita tata supaya rapi. Benda-benda itu juga perlu kita rawat dan kita jaga. Tanaman ini misalnya harus selalu disiram ya. Ayo bantu Pak Maksi merapikan pot-pot ini. Baik Pak Maksi. Halaman rumahku udah rapi sekarang. Makanya kamu harus rajin menata
dan merawat benda-benda di halaman ya. Teman-teman juga ya. Oh iya, sekarang hari apa dan tanggal berapa ya Yosina? Sekarang hari Jumat Pak Maksi. Tanggalnya kemarin tanggal 7. Berarti sekarang tanggal 8. Betul. Sekarang adalah hari Jumat tanggal 8 Januari 2021. Kamu punya buku apa itu Yosina? Ini buku cerita berjudul Prakarya Pak Maksi. Kemarin aku sama mama udah baca buku ini, tapi belum selesai. Dan sekarang aku mau lanjutin baca lagi. Coba kamu baca, Pak Maksi mau dengar ceritanya. Teman-teman ikut baca ya. Ibu guru mengajarkan cara membuat lampion. Ibu guru memberikan contoh, letakkan gelas plastik dan lem di atas meja, perintah ibu guru. Letakkan cat, kuas, gunting, dan tali di atas meja, lanjut ibu guru. Perhatikan cara membuatnya, kata ibu guru. Pertama, warnai gelas di bagian dalam dan luar gelas, lanjut ibu guru. Sudah Bu Guru, sahut Anes. Kedua, beri lem di bagian bawah gelas, kata Ibu Guru. Tolong bantu Bu, pinta Anes. Bu Guru membantu Anes. Ketiga, rekatkan gelas menyerupai bentuk bola, kata ibu guru. Sudah bu guru, jawab Ones. Keempat, berilah tali untuk menggantung lampion, kata ibu guru. Selesai, teriak Yosina, Marta, dan Ones. Mari kita gantung lampion-lampion ini di kelas, kata ibu guru. Wah, indahnya kelasku, seru Yosina, Marta, dan Ones. Wah, hebat kamu Yosina. Kamu sudah pandai membaca ya? Itu karena aku rajin berlatih, Pak Maksi. Belajar apa sekarang, Pak Maksi? Kita akan menulis benda-benda yang terdapat di halaman. Tapi sebelumnya kita berlima dulu. Kita ulangi 5 kata untuk minggu ini. Teman-teman juga ikut ya. Coba kamu baca ini. Mungkin anak seorang sana begitu. Hebat, kamu memang pintar, Yosina. Terima kasih, Pak Maksi. Sekarang coba kamu gambar dan tulis di sini 4 benda yang ada di halaman. Sudah, Pak Maksi. Coba Pak Maksi periksa ya. Pot, benar. Kursi, ini juga benar. Sapu, benar lagi. Pengi, apa itu pengi? Salah. Salah, Pak Maksi. Pengki maksudnya kurang satu huruf. Kurang huruf apa ya? Kurang huruf, Kak. Coba dibetulkan dulu. Udah betul kan, Pak Maksi? Iya, ini baru benar. Pengki. Apa kegunaan pengki ya? Aku tahu. Teman-teman tahu gak? Pengki itu temannya sapu. Gunanya untuk mengumpulkan sampah-sampah yang habis kita sapu. Betul sekali. Oh, aku ingat. Kemarin mama bilang kalau hari ini ada tamu istimewa yang akan temani aku belajar. Ternyata Pak Maksi ya? Iya, hari ini kita akan belajar sama-sama belajar tentang halaman dan kebun di rumah kita.
Wah, seru. Ayo kita mulai, Pak Maksi. Pak Maksi mau tanya dulu sama kamu. Coba lihat Dena ini. Halaman atau kebun itu letaknya di sebelah mana rumah? Halaman atau kebun bisa ada di depan, belakang, atau di samping rumah kita. Pokoknya ada di bagian luar rumah kita. Kamu punya buku apa itu, Yosina? Ini buku cerita berjudul Prakarya, Pak Maksi. Kemarin aku sama mama udah baca buku ini, tapi belum selesai. Dan sekarang aku mau lanjutin baca lagi. Coba kamu baca, Pak Maksi mau dengar ceritanya. Teman-teman ikut baca ya. Kita belajar apa sekarang, Pak Maksi? Kita akan menulis benda-benda yang terdapat di halaman. Tapi sebelumnya kita berlima dulu. Kita ulangi 5 kata untuk minggu ini. Teman-teman juga ikut ya. Salah, Pak Maksi. Pengki maksudnya kurang 1 huruf. Kurang huruf apa ya? Kurang huruf, Kak. Coba dibetulkan dulu. Udah betul kan, Pak Maksi? Iya, ini baru benar. Pengki. Apa kegunaan pengki ya? Aku tahu. Teman-teman tahu gak? Kamu tahu apa nama tanaman ini? Aku tahu, Pak. Ini kan cemara. Benar. Bisa kamu sebutkan huruf-huruf apa saja yang ada di dalam kata cemara? C, E, M, A, R, A. Hebat. Kira-kira berapa ya tinggi cemara ini? Lebih dekat ke 1 meter atau 50 cm ya? Sepertinya lebih dekat ke 50 cm. Coba kita ukur. Wah, betul kamu, Yosina. Tingginya 43 cm. Jadi lebih dekat ke 50 cm. Kamu mau jalan-jalan nggak, Yosina? Jalan-jalan kemana, Pak? Kita ke halaman rumah Ibu Risa ya. Oh, kemarin Mama suruh aku tutup mata. Begitu aku buka mata, aku udah ada di rumah Ibu Risa. Sekarang bukan tutup mata, tapi tepuk tangan. Wah, seru. Berapa kali, Pak Maksi? 3 kali siap. Oke. Sambil dihitung ya. 1, 2, 3. Kamu tahu mau belajar apa kita di sini? Pasti kayak waktu sama Mama kemarin, kita mau belajar menentukan letak dan jarak berdasarkan arah depan, belakang, kanan dan kiri kan, Pak Maksi? Betul, tapi kurang tepat juga. Terus kita belajar apa? Menentukan letak dan jarak betul, tapi berdasarkan arah mata angin. Wah, aku tahu arah mata angin itu ada utara, timur, selatan, dan barat. Ayo kita mulai, Pak Maksi. Baik. Pak Maksi jelaskan dulu ya. Kamu perhatikan baik-baik. Teman-teman juga perhatikan ya. Dalam denah, arah utara pasti menuju ke atas. Dan arah selatan akan menunjukkan ke bawah. Untuk mencari arah timur dan barat, kita bisa melihat posisi matahari yang selalu terbit dari timur dan terbenam di barat. Kamu mengerti, Yosina? Mengerti, Pak Maksi. Sekarang coba perhatikan lagi. Berdasarkan denah rumah Ibu Risa, pohon mangga ada di sebelah barat rumah. Pohon pinus di sebelah timur rumah. Pagar ada di sebelah utara rumah. Dan rumah ada di sebelah selatan. Di sebelah selatannya pagar. Tepat sekali, Yosina. Aku mengerti, Pak Maksi. Nah, kalau kamu sudah mengerti, berarti sekarang kita jalan-jalan lagi. Mana? Ke halaman rumah Pak Dodi. Kamu sudah pernah ke sana belum? Belum. Ayo kita ke sana, Pak Maksi. Tepuk tangan 3 kali lagi. Iya, jangan lupa dihitung ya. 1, 2, 3.
halaman rumah Pak Dodi besar ya. Di sini kita akan latihan. Kamu siap? Aku siap, Pak Baksi. Teman-teman di rumah juga pasti udah siap dan gak sabar mau latihan juga kayak aku. Pak Maksi kasih pertanyaan, lalu kamu dan adik-adik di rumah jawab ya. Baik, Pak Maksi. Kalau kamu ada di tiang bendera? Sebentar, aku ke tiang bendera dulu. Pagar ada di sebelah mana? Di sebelah utara. Kalau rumah? Rumah ada di selatan. Bagus. Kalau pohon jambu ada di sebelah mananya tiang bendera dan kolam ikan? Pohon jambu ada di sebelah baratnya tiang bendera. Dan di sebelah utaranya kolam ikan. Hebat sekali kamu, Yosina. Teman-teman gimana? Jawabannya betul juga kan? Teman-teman juga hebat. Sekarang coba menghitung jarak ya. Pakai langkah kaki? Iya, pakai langkah kaki. Dan tiap langkah kamu bayangkan adalah sama dengan 1 meter. Baik, Pak Maksi. Ayo, hitung jarak dari kolam ikan ke bangku taman. 4 langkah berarti 4 meter. Iya, benar. Kalau dari pohon jambu ke bunga bougainville? 3 meter. Hebat. Pertanyaan terakhir. Jarak pagar ke tiang bendera ditambah jarak bangku taman ke bak sampah berapa? Jarak pagar ke tiang bendera 2 meter. Jarak bangku taman ke bak sampah 3 meter. Berarti 5 meter. Hai teman-teman. Ketemu lagi sama aku, si Bajak Laut Cilik. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan tetap semangat. Apalagi ini hari Jumat. Artinya besok dan lusa kita libur. Eits, biarpun libur, kalian jangan lupa sama proyek akhir minggu kita. Apa, hayo apa? Ingat kan kalau kita harus buat peta harta karun. Bagus deh kalau gitu. Dari hari Senin sampai hari Kamis, kita udah bikin DNA dapur, ruang belajar, ruang tamu, dan ruang keluarga. Hari ini kita akan buat satu denah lagi, yaitu denah halaman rumah. Oh iya, sebelum kita mulai bikin denah halaman, denah yang kemarin gimana? Udah jadi kan? Hebat! Aku juga udah. Yuk kita lihat sama-sama, bagusan mana? Punya aku atau punya kalian? Wah, sama. Punya kalian juga bagus-bagus. Jadi kita imbang ya. Nah, sekarang ayo kita mulai bikin denah halamannya. Ini denah halaman rumahku, teman-teman. Banyak pot-pot bunganya di sini. Dan ada bangku taman juga di sini. Ini belum selesai ya, teman-teman. Tapi nanti pasti akan kuselesaikan. Teman-teman selesaikan juga ya peta harta karunnya. Masih ada waktu besok dan lusa. Sampai jumpa!
gimana Yosina? Menyenangkan nggak pelajaran hari ini? Menyenangkan banget, Pak Maksi. Seru, kita udah jalan-jalan ke halaman rumahnya Bu Risa dan Pak Dodi. Belajar apa saja kamu di sana tadi? Tadi kita mengukur letak dan jarak berdasarkan arah mata angin. Menentukan letak dan jarak betul, tapi berdasarkan arah mata angin. Wah, aku tahu arah mata angin itu ada utara, timur, selatan, dan barat. Ayo kita mulai, Pak Maksi. Baik, selain itu kita juga membaca cerita ya tadi. Iya, cerita berjudul Prakarya. Selesai, teriak Yosina, Marta, dan Ones. Mari kita gantung lampion-lampion ini di kelas, kata ibu guru. Wah, indahnya kelasku, seru Yosina, Marta, dan Ones. Wah, hebat kamu Yosina, kamu sudah pandai membaca ya? Itu karena aku rajin berlatih, Pak Maksi. Terus sebelumnya aku juga udah menggambar dan menulis benda-benda yang ada di halaman rumah. Sekarang coba kamu gambar dan tulis di sini, 4 benda yang ada di halaman. Sudah, Pak Maksi. Coba Pak Maksi periksa ya. Pot, benar. Kursi, ini juga benar. Sapu, benar lagi. Pengi, apa itu pengi? Terima kasih ya, Pak Maksi, udah temani aku belajar hari ini. Sama-sama, Yosina. Semoga pelajaran hari ini berguna buat kamu ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Tetap sehat dan tetap semangat belajar ya adik-adik. Sampai jumpa teman-teman. Nah teman-teman di rumah, itu tadi kisah Yosina dan Pak Maksi serta kegiatan mereka di hari ini. Sampai jumpa di cerita dan pelajaran berikutnya. Oh iya, jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap di rumah saja. Patuhi juga protokol kesehatan. Sampai jumpa!